warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini jalan-jalan di Malioboro, ya, di dekat Bank BPD Yogyakarta, ya. Saya menemukan karya seni yang sangat luar biasa ini, ya, dari Dream, ya, menjadi alat musik yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ada wayang-wayang, ya, yang menggambarkan opera Sugriwo Subali, ya, luar biasa sekali. Instalasinya mekanik, ya, panjangnya 360 cm. Materialnya besi recycle, ya, besi dari sisa-sisa. Masya Allah, karya seni yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini adalah karya seni dalam ringkas ceritanya legenda Sugriwo Subali, yaitu sebuah cerita epos Ramayana, ya, yang sangat luar biasa sekali tentang kisah Rama dan Sinta. Ternyata Indonesia memiliki karya yang luar biasa sekali. Kalau digali, dipelajari, akan menumbuhkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Indonesia sangat luar biasa sekali, ya, alhamdulillah. Nah, ini apalagi Umar Moyo dan Umar Madi, ya. Nah, ini Umar Moyo dan Umar Madi adalah dua karakter tokoh wayang golek. Nah, tadi saya mikir ini adalah wayang golek, ya, bukan wayang tengul, ya, beda, ya. Nah, ini Menak yang dahulu di Yogyakarta sempat mengalami masa keemasan dengan dalang Ki Widi Prayetno. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Ini dibuat besar banget. Nah, teman-teman, jangan lupa datang ke sini di Malioboro, kemudian menemukan wayang-wayang tadi. Nah, ini ruang masuk. Apa, ya? Alhamdulillah saya lihat di kanan kiri ada reco. Biasa saya menyebut reco gupolo. Ya. Kanan kiri memakai ini, ya. Kanan kiri membawa alat, ya. Itu alhamdulillah saya kalau waktu pelajaran bahasa Indonesia atau IPS di SD ingat banget ini reconya, namanya reco gupolo, ya, alhamdulillah. Ini bisa dilihat teman-teman di depan gedung merah, ya, di gedung merah. Silakan datang ke sini. Di sini ada bakpia kukus Tugu Jogja, itu di depannya. Ya, di depannya ada reco gupolo. Terima kasih, teman-teman. Alhamdulillah.